Inilah kuda pendamping weton Sabtu Kliwon. Anda yang lahir di Sabtu Kliwon wajib simak video ini sampai tuntas. Atau bagi Anda yang ingin melakukan pemasangan kudang sekarang juga, hubungi nomor telepon di video ini. Oke, sebelum saya beberkan kuda pendamping yang cocok untuk weton Sabtu Kliwon, saya akan bacakan dahulu ya karakter weton Sabtu Kliwon berdasarkan catatan primbon. Nah, orang yang memiliki weton Sabtu Kliwon ini adalah orang yang sangat diperlukan di pesta-pesta ya, karena mereka itu begitu ramah, sopan, dan mudah terkesan, sehingga mereka dengan mudah membuat orang lain merasa betah di rumah ya. Mereka ini juga pintar mengucapkan kata-kata yang menyenangkan. Bahkan mereka yang terlahir pada hari Sabtu Kliwon termasuk salah satu kalangan yang memiliki bakat alamiah dalam berbicara dan menulis. Jika mereka memilihnya sebagai pekerjaannya, mereka ini cenderung memperlakukan semua orang dengan baik, bahkan musuh itu juga diperlakukan seperti teman sendiri. Mereka tidak dikenal sebagai orang yang tegar, yang berpegang pada pendiriannya. Akan sangat berguna jika mereka mau mengembangkan sedikit keberanian dan ketegasan ya. Orang yang lahir di hutan ini cenderung sangat mudah menyerah pada rintangan pertama. Mereka biasanya memperhitungkan dengan cermat segala tindakan yang akan mereka ambil. Dengan demikian muncullah pertanyaan, mengapa orang yang lahir di hutan ini sangat mudah terkecoh oleh penampilan seseorang atau sesuatu? Ya, mereka adalah pelanggan impian para pedagang. Ya, adapun kodam pendamping yang cocok digunakan weton Sabtu Kliwon yakni kodam macan wali, kodam singo jagrak, dan kodam serigala aljigrak.